Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Jadi saran saya, tinggal lihat umur saudara kandungnya. Kalau saudara kandungnya masih baby, for your info, Tuhan sudah menciptakannya dengan sangat indah loh ternyata. Ternyata 3 bulan pertama bayi, kalau dari risetnya, dari buku besar Handbook of Attachment and Emotion, jadi dua buku terpisah nih, satu emotion, satu jadi buku bakal, itu semua riset-riset dari situ gitu ya. Buku besar itu artinya semua riset ada di situ. Nah, dari buku Robert, saya menemukan ternyata di 3 bulan pertama, bayi itu masih belum mengenali figure. Dia tahu ini bau aroma ibunya dari yang baru lahir. Ya. Ini aroma yang di sini, dia tahu adanya. Tapi dia dipegang sama siapapun, dia masih oke. Jadi artinya ada 3 bulan awal, ibu-ibu adjust. Jadi kalau baru punya baby, jangan lihat ibunya dulu, kakaknya duluan. Jadi nanti babynya dipegang orang lain dulu sama neneknya atau siapa. Nanti orang-orang yang datang ngasih kadonya ke kakaknya, kan babynya nggak ngerti dikasih kado apa enggak, betul nggak? Nanti tinggalnya kakak-kakak itu boleh pakai adik nggak? Gitu. Jadi kakak itu bilang, kakak yang punya, kakak mau kasih adik ke mana? Kakaknya bilang nggak mau ngasih, udah bisa kasih adiknya. Bah, nggak ada masalah kan gitu maksudnya. Tapi begitu nanti adiknya makin gede, itu sebab anak-anak lahir dari dua orang tua ya. Ayah dilibatkan. Ternyata anak-anak butuh bermain dengan ayahnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Enggak cuma nanti bikin mereka paham tentang peran gender identity, tentang unsur-unsur kelaki-lakian dan unsur-unsur keperempuanan, feminin maskulin. Anak-anak berlatihnya dari mata ibu. Laki-laki lihat matanya, perempuan lihat. Perempuan belajar tentang cinta kasih sayang dari laki-laki, dari bapaknya. Anak-anak laki-laki menyayangi perempuan, how to treat a lady, dari ibunya dan dari relasi bapak ibunya. Jadi anak-anak butuh ayah dan ibu. Loh, gimana dengan situasi tertentu? Kadang-kadang kan keluarga nggak semuanya sempurna, ada bapak dan ibu. Ada ayahnya nggak ada, ini anak. Kita gunakan figur-figur dewasa yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan kakak aja nanti bisa dilibatkan untuk nolongin adiknya. Tapi ingat, pusat bapak ibunya adalah kakak. Baru kakak bisa diminta nolong adik-adik. Kalau kakaknya kurang, gak bakal dia mau bantuin adiknya. Karena dia lagi muncul rivalry-nya. Ingat, isu rivalry itu gak muncul dari anak lahir loh. Itu muncul karena anak menghayati bahwa ayah dan ibu treatment-nya kok beda.